Ya pemirsa, ribuan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi memenuhi lapangan kantor Bupati Muaro Jambi pada Minggu 23 Oktober 2022. Mereka menghadiri kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kabupaten Muaro Jambi ke-23. Pesta Rakyat yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini menghadirkan artis ibu kota yaitu Charlie Van Houten dari Setia Band serta band penghibur Restu Van Houten dan Raffi Kimbal. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Bertempat di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi, kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi yang ke-23. Pesta Rakyat yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini menghadirkan artis ibu kota yaitu Charlie Van Houten dari Setia Band serta band penghibur lainnya. PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, pada kesempatan tersebut langsung hadir di tengah ribuan masyarakat. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi serta seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam perayaan Pesta Rakyat ini, PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni, memberikan hadiah berupa sepeda kepada masyarakat. Pesta Rakyat ini untuk tertib, tidak terjadinya gesekan, karena ini akan terus berlangsung sampai nanti malam, sebelum maghrib. Ya, saya juga mengundang penyanyi dari Jakarta, Charlie Van Houten, yang akan sekarang ada di rumah dinas, yang sebentar lagi akan turun ke sini. Ya, semangat! Selain itu, PJ Bupati bersama Kapolres Muaro Jambi, AKBP Yuyan Priyatmaja, dan beberapa pejabat lainnya juga ikut bernyanyi dan bergoyang bersama Charlie Van Houten. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.